Salar The Uyuni terbentuk dari kerak garam memiliki permukaan datar dengan ketebalan sekitar 1 meter menyelimuti seluruh permukaan danau. Hai kids, apakah ada yang tahu tentang Salar The Uyuni? Salar The Uyuni yang terletak di Bolivia menjadi danau garam terbesar di dunia. Setiap tahun banyak orang yang datang ke sana untuk menyaksikan keajaiban itu secara langsung. Danau garam seluas 4.086 km persegi ini berada di bagian tenggara pegunungan Andes dan memiliki ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut. Yuk kita cari tahu fakta menarik tentang Salar The Uyuni. Danau Purba. Berdasarkan lonelyplanet.com, sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu, terdapat sebuah danau purba bernama Mincin. Danau purba ini diperkirakan pernah menutupi sebagian besar bagian barat daya Bolivia, namun kemudian mengering secara bertahap. Sementara sisa danau purba yang mengering telah berubah menjadi padang garam raksasa. Kandungan garam berasal dari mineral di pergunungan yang larut oleh hujan di masa lampau dan bercampur dengan air danau. Danau ini kering karena proses penguapan selama bertahun-tahun. Karena nggak ada aliran sungai, garam yang nggak ikut menguap akhirnya memenuhi dasar danau kering tersebut yang kini dikenal sebagai Salar The Uyuni. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penghasil garam terbesar di dunia. Salar The Uyuni terbentuk dari kerak garam memiliki permukaan datar dengan ketebalan sekitar 1 meter menyelimuti seluruh permukaan danau. Berdasarkan laman southamericanliving.com, setiap tahunnya sekitar 25.000 ton garam dihasilkan dari dataran ini. Wah, banyak sekali ya. Tempat observasi satelit bumi. Dataran Uyuni juga jadi tempat observasi satelit-satelit bumi loh. Permukaan Uyuni yang luas, datar, dan sangat bening membuat dataran ini menjadi objek ideal bagi altimeter atau alat pengukur ketinggian untuk mengobservasi satelit-satelit bumi. Penyimpan cadangan litium. Kerak garam ini menjadi sumber penghasil garam tersebut kaya dengan kandungan litium, sekitar 50-70% cadangan litium seluruh dunia. Litium merupakan komponen utama dalam baterai yang memiliki fungsi penting untuk ponsel, laptop, bahkan mobil listrik. Diperkirakan ada 9 juta ton litium di dataran garam Uyuni, Bolivia, atau memiliki cadangan 43% litium di dunia. Diperkirakan ada 9 juta ton litium di dataran garam Uyuni, Bolivia, atau memiliki cadangan 43% litium di dunia. Memiliki pulau unik. Isla Incahuasi atau Pulau Incahuasi merupakan nama pulau unik yang terletak di tengah-tengah dataran garam Uyuni. Luas pulau ini sekitar 24,62 hektar dan menjadi tempat tumbuh kaktus raksasa. Bisa dikunjungi segala musim. Pada musim hujan antara bulan Desember sampai April, kita bisa menyaksikan dataran garam Uyuni yang merefleksikan langit. Namun, kita harus berhati-hati karena curah hujan yang tinggi pada Desember dan Januari. Pada musim kemarau, sekitar bulan Mei hingga November, suhu di sana malah lebih dingin. Dataran di sana lebih mengeras sehingga kita bisa berjalan-jalan dengan tenang di sekitar dataran ini. Itulah 6 fakta menarik tentang Salar The Uyuni di Bolivia berdasarkan berbagai sumber. Tertarik berkunjung ke sana, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!